baru pasti kan harapannya baru. Tadi sempat disinggung sedikit kemarin di season lalu 2022 ini masuk playoff, tapi juga memang harus mengakui keunggulan dari juara bertahan. Musim ini kekuatannya gimana nih coach? Musim ini insya Allah kekuatannya akan semakin bertambah ya, dengan gabungnya beberapa pemain baru kita. Yang saya tadi sudah bilang, dengan adanya Duka, dengan adanya Daniel Wenas, kita experience player, jadi bisa, mereka bisa membantu dan bahu-bahu dengan pemain yang sudah ada di kita ya, seperti yang pemain tahun lalu terpilih All Star, Peno, lalu ada Iu, ada Kelly di sana, ada lain, ada Papa, Gunawan, jadi semakin dalam untuk nanti di rotasi pemain dan kebetulan insya Allah sih semua berjalan dengan lancar dan yang segera juga karena satu saya sudah kehilangan satu untuk season ini mungkin tidak akan bermain awal mungkin kan yang seperti kita tahu di Indonesia Cup kemarin dia mengalami ACL dan mungkin beberapa hari ke depan dia akan ditindakan operasi. Jadi saya menarik pemain baru, ada Otto, Joshua Otto dari Rans, sebetulnya di BWB ya, potensial juga, jadi Tamal hilang, lalu ada Laka juga retired ya, Sino, jadi ya, dengan bergabungnya program apa, kita dan Rans bisa menutupi beban yang dilakukan oleh Laka. Jadi lebih bervariasi lagi saya untuk memutar pemain nanti di season depan dan menghadapi kan pasti berbeda setiap tim ya kekuatannya ini. Jadi dan ada beberapa pemain baru ini supaya bisa adjustnya dengan cepat dengan sistem yang kami sudah buat di tahun lalu. Dari beberapa latihan ya yang setelah kita lihat ya, kebetulan Yuta yang saya perhatikan di Prawira ya, sorry to say Yuta jarang main, jadi dan begitu saya tahu kapabilitasnya Yuta seperti apa, karena rookie sama saya juga waktu di Garuda tahun berapa ya? Dan 12 ya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.